Yuswandine, adik-adikmu masuk pingitan. Dawuh Ibu. Ayo masuk. Aku takut loh sebelahan sama Bu Jenar. Aku bukan Ibu Laksmi. Bukan ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ngantuk ya? Iya, ya udah yuk pulang. Enggak, aku mau nanya sama Mbak Jenar. Kalau pria terfavorit dalam hidup Mbak Jenar tuh yang kayak gimana sih? Ini nanti dulu. Udah, enggak usah pakai skrip. Kan kita biasa ya korek-korek Jenar Maisa Ayu, kan gak mungkin di infotainment. Kalau aku yang korek mungkin bisa. Kita followan Instagram kan? Follow sih. Ya, oke, okay, berarti gitu. Aku tahu. Tipenya Jenar Maisa Ayu yang bisa traveling, terus fotoin Instagram, yang romantis all the time. Jadi kalau misalnya mau lihat kayak gimana, follow Instagramnya Mbak Jenar. Kita kembali kepada skrip. Ya udah, kalau di film kayak gimana emang? Iya, tapi kalau di film peran utama pria itu biasanya digandrungi oleh para perempuan. Digandrungi? Iya. Baiklah, kalau gitu inilah deretan pria, pemeran utama pria terfavorit di IMA 2018. Nomininya adalah? Pemeran utama pria terfavorit. Sana di saku butuh kamu, aku nggak bisa hidup di sana sendirian. Gak mungkin lah, buat kontrol emosi aja aku nggak bisa, apalagi nyenengin kamu. Adipati Dolken dalam film Posesi. Eh, ayang, selamat pagi Nyonya Aldebaran Richard. Kamu aku cariin. Morning. Ngapain sih? Siapin. Reza Rahardian dalam film Critical Eleven. Orang no tenan deh. Kali nonggo kuis tak ubungi. Ape? Orang no sing jenenge kaya usoto kira no. Rukman Rosadi dalam film Ziarah Tales of the Other Worlds. Teuku Rifnu Wikana dalam film Night Bus. Adalah tujuan hidup gue. Amerika. Amerika. Vino Gebastian dalam film Krisha. Itulah pria-pria yang digandrungi para wanita ya. Dan pemeran utama pria terfavorit Indonesian Movie Actors Awards 2018 adalah... Satu, dua, tiga. Vino Gebastian dalam film Krisha. Tidak mudah memerankan sosok legend yang namanya sangat dikenal oleh masyarakat luas. Namun malam ini menjadi pembuktian bagi Vino Gebastian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih. Terima kasih buat semua yang udah milih saya, terima kasih untuk Global
untuk Vito Global VC, untuk MNC Pictures, untuk sutradara saya Rizal Mantovani, Velo Vexia, untuk Rifnu Wikana juga yang jadi sahabat di film ini, untuk Lukman Sardi, untuk keluarga almarhum Krisya, Mbak Yanti, Pasha, Masya, Risti, Nisa, piala ini saya persembahkan untuk almarhum Krisya dan seluruh sahabat Krisya di seluruh Indonesia.